Australia. Dan aku tahu Australia mungkin akan takut dengan skuad Indonesia ini. Come on Indonesia, kita mampu juara. Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel Isabella Goddess number one baby. Dan apa khabar korang semua? Sihat? Sudah makan? Dan jangan lupa untuk solat. Selamat guys, hari ini kita nak bahas untuk Timnas Indonesia Under 16 yang bakal bertemu dengan Australia Under 16 di semifinal esok guys, hari Senin 1 Juli 2024 di Stadium Manahan, waktu 19.30 waktu Indonesia Barat guys, pada hari esok, bukan hari ini ya. Tapi guys, kita akan bahas satu persatu guys. Aku akan panjangkan durasi video ini. Memang video ini panjang guys, dibahas dengan fakta-fakta. Dan ya, nanti aku akan bahas ya. Jangan lupa guys, nonton videoku bahas Timnas Malaysia guys. Aku kena bahas Timnas aku juga guys. Nanti mungkin orang kata, abang, kamu enggak bahas bang tim kamu baik, tim kamu Malaysia. Ya, aku bahas, jangan risau. Aku akan bahas Timnas Malaysia, jangan risau. Aku akan bahas, okay? Aku akan bahas juga. Dan aku akan bahas kekurangan mereka, fakta semua. Dan aku akan bahas dengan penuh dengan fakta dan mengapa Timnas Malaysia kalah dan mengapa Timnas Malaysia tak ada layak, okay? And aku akan bahas, jangan risau. Aku enggak pernah lari guys. Aku akan sentiasa dengan kontenku membahas sepak bola. No hate, you just support Asian in Asian, okay? Dan guys, Indonesia versus Australia, apa yang kalian ingin katakan untuk pertemuan Indonesia bertemu dengan Australia? Kita tahu guys, Australia dalam grouping untuk bersama Malaysia, Timor Leste dan Thailand. Kita tahu perlawanan pertama mereka menentang dengan Thailand berakhir dengan satu sama. Satu sama guys. Thailand pun dikirakan kuat guys. Berseri satu sama dan kalahkan Malaysia 2-0 dan mengalahkan Timor Leste guys, jiran Indonesia guys. 12-13-0. I don't know guys. 12-13-0 nanti aku akan lihat. 12-13-0 lah, maybe out 12-13-0 I think like. Dan Indonesia guys, kita tahu mereka memang tampil dengan lebih baik di grouping mereka. Dan ini ya guys, grouping. Aku tunjuk grouping ya guys. Ini groupingnya. Kita lihat guys, grouping A ya. Indonesia memang totally like unbelievable. 9 mata guys. Clean win. Bersih dengan kemenangan Laos 6 mata, Singapura 3 mata dan Filipina tiada mata guys. I don't know Filipin. Aku rasa level Malaysia ni level Filipin je. Tapi tak adalah level Laos lah, level Filipin is not bad lah. Tapi Indonesia dalam grup A ni juara dan Vietnam ya. Aku tak tahu guys, untuk semifinal yang kedua tu siapa yang jumpa guys. Sila komen guys dalam komentar. Dan kita tahu guys, grup B Vietnam ada seri satu dengan Kamboja, satu Myanmar dan Brunei guys. Brunei pun lain macam guys. Kena pesta gol juga guys. 20. Lain macam guys, Brunei lagi teruk guys. Brunei dengan Timor Leste guys. I don't know. Australia guys ya. Australia juara grup untuk grup C. Thailand 7 mata. Sama guys. Vietnam dengan Kamboja dengan Thailand dengan Australia 7 mata sama, tapi bezakanlah Vietnam dengan Australia ni juara guys. Dan Thailand dan Malaysia 3 mata aja, minta 3 mata aja. I don't know lah. I don't know my team. It's so really bad. Timor Leste 0 mata guys. Tak tahu guys, level-level Myanmar, Singapura ni ya, Malaysia ni tak ada beza pun. Tapi ya, kita mau bahas dalam video ni, kita akan mau bahas Timnas Indonesia aja guys. Nanti aku akan bahas Timnas Malaysia guys secara full detail. Okay, jangan risau, videonya aku akan post nanti. Okay, dan untuk aku membahas untuk perlawanan Timnas Malaysia menentang Timnas Indonesia, sorry Timnas Indonesia Malaysia, astaghfirullahaladzim, Timnas Indonesia untuk Australia nanti di Stadium Manahan. Dan aku mengharapkan fan-fan Indonesia yang pertama, kalian sila datang stadium guys, support support guys untuk perlawanan ini, mungkin dengan keramaian full house. Fans Timnas Indonesia ni mampu membuatkan Australia rasa gentar sedikit.
dengan fan-fan Indonesia ni ya. Dan jangan risau guys, aku selalu dukung untuk timnas Indonesia di ASEAN ini, kerana aku bukan jenis yang tu guys, haters-haters yang jenis komentar yang negatif-negatif. Aku jenis yang positif aja guys. Dan aku selalu support Indonesia guys. Dari sis mereka timnas senior lagi ke Piala Dunia, I always support them, okay? Dan itu aku harapkan. Tapi Australia guys, dari segi fizikal dan permainan mereka guys, memang kita lihat mereka memang itu bagus. Aku harap timnas Indonesia U16 ini mampu buat yang terbaik untuk mengalahkan Australia ini. Dan bagi aku insya-Allah guys, timnas Indonesia mampu guys. Kalau lihatkan untuk performa mereka guys, mengalahkan Laos, mengalahkan Singapura, mengalahkan Filipina guys, walaupun agak adanya struggle di situ, tapi mereka mampu untuk mengalahkan Australia. Mengapa guys? Satu adalah rumah mereka. And lagi-lagi main di Indonesia, mungkinlah mereka tidak mau kalah. Kerana aku lihat timnas Indonesia ini adalah timnas yang perfect. Perfect dengan pemain-pemain muda, dan pemain-pemain mereka pun ada yang menonjol. Contohnya Josh Holong, Beckers, Mirza, dan ada lagi guys, siapa pemain timnas U16 lagi guys? Aku lupa guys, sebenarnya ramai lagi guys yang mampu menjadi salah satu pemain terbaik untuk dalam perlawanan menentang Australia nanti guys. Tapi adakah Indonesia boleh kalah guys? Adakah Indonesia boleh menang? Kalah atau menang tu aku enggak pasti guys. Bagi aku Indonesia sudah buat yang terbaik. And tapi bagi aku guys, siapakah kita Indonesia? Tiada yang mustahil untuk Indonesia guys. Betul. Kalau kalian tanya fan-fan Indonesia, adakah mereka akan patut kalah dengan Australia ni? Tidak. Kerana di dalam mereka tu ada jiwa untuk berjuang. Mereka ingin berjuang untuk, kalau lihatkan untuk semangat coach untuk U16 Indonesia ini, mereka ingin tampil dengan lebih baik untuk ASEAN ni. Dan aku merasakan Indonesia mampu mempertahankan kejuaraan mereka di ASEAN Under 16 ni, insyaAllah guys. And I always hope Indonesia Indonesia Under 16 ini mampu menang guys. Dan aku kan jenis yang komentar buru-buru. No. Aku orang yang natural. Aku tak ada masalah dengan dua-dua negara ni. And aku jenis yang support. I don't care. Aku pun buat konten pasal Malaysia. Aku pun buat konten pasal Indonesia. Semua konten aku buat. Okay, nanti aku akan buat video perbezaan. What? Bukan perbezaan, tapi just sama-sama santai gitulah. Kalau kalian mau nonton, nontonlah. Okay. Tapi pun aku harap Indonesia pada hari Senin ni kita mampu bantai Australia guys. Kita tunjukkan Australia siapa kita, Indonesia. Dan kita tunjukkan bahawa Indonesia bukan negara yang biasa-biasa. Come on Indonesia, come on. Kita ini Indonesia tidak akan kalah kepada Australia. Dan aku tahu Australia mungkin akan takut dengan skuad Indonesia ini. Come on Indonesia, kita mampu juara. Apapun, itu saja video kita kali ini. Dan aku harap Indonesia U16 mampu buat yang terbaik. Dan insyaAllah guys, pasti berjaya untuk timnas Indonesia. Come on Indonesia. Apapun, Assalamualaikum. Amigos. Bye bye.